Okay, students, kita bertemu kembali. Okay, selepas kita bercuti selama 2 minggu, cuti pertengahan tahun. Okay, PDPR 3.0. Okay, hari ini hari Rabu, 16 Jun 2021. Okay, pagi tak berapa cerah. Okay, ada mendung sikit hari ini. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua students 5 Al-Farabi. Okey, nak dengar suara sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, macam mana dengan yang lain? Daniel, Hazim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat semua student? Alhamdulillah, sihat. Okey, Husniah, macam mana Husniah? Okey. Are you okay right there, Husnia? Okay, cikgu. Alright. Iskandar macam mana, Iskandar? Iskandar Najmi, are you okay right there? Alhamdulillah, okay, cikgu. Alright. Okay, stay safe, stay strong. Okay? Dan belajar dan ulang kaji. Okay, baik. Berada di atas talian, 16 orang termasuk diri cikgu sendiri lebih kurang lah. Ni mungkin 16-15 orang ni lah, okay? Sebab cikgu dah present, dia dah jadi lain sikit. Okey, baik. Okey, respon dengan cikgu, adakah anda dapat melihat skrin yang cikgu kongsikan? Respon? Nampak. Okey, baik. Okey, bersedia kita nak mula dah belajar hari ni. Hari ni lama ni, 9.40 sampai pukul 10 Oh, lama, 10 pula, 12. Okey, lama juga tu. Okey, baiklah, tak apa. Okey, student marilah sama-sama kita membacakan nombor kitab Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT dan juga mendapat petunjuk ilmu dan hidayah daripadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala adi wa sahbi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilahu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah SWT kerana kita dapat kembali lagi pada pagi ini meneruskan tanggungjawab kita sebagai seorang ataupun sebagai hamba Allah dengan menunaikan segala perintahnya dan juga perintah Rasul dan berbaktilah kepada ibu bapa. Ha, macam itulah pesanan takwa daripada cikgu. Alright, cikgu sihat je hari ini meneruskan kerja buat cikgu sebagai seorang guru. Dan anda sebagai pelajar, anda tahulah tanggungjawab anda, kerja buat anda sebagai seorang pelajar. Lebih-lebih lagi sebagai seorang calon SPM pada tahun ini. Kan? Peksanya tahun depan, 2022, bulan Mac. Okay? Samalah macam abang awak tu. So, masa agak panjang lagi sebenarnya dan kalau kita sia-siakan masa yang panjang ini dengan tidak ulang kaji, dengan ambil sikap acuh tak acuh, tidak catch up pelajaran, okay, awak akan rugi lah. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu bahawa dalam situasi yang mencabar ini, pembelajaran diadakan secara PDPR, yang mana kita tahu di kalangan kamu lah, terutama di kalangan murid, ada yang ada kekangan-kekangan yang tak boleh kita nak teruskan ataupun tersekat ataupun terganggu PDPR dengan gadgetnya, dengan kota internetnya, dengan keluarga tu, situasi dekat rumah kan, lain macam lain kat sekolah kita boleh beri tumpuan, kat rumah tak boleh beri tumpuan. Kadang-kadang persekitaran di rumah menjadi peranan, menjadi faktor kita punya
mood kita nak belajar kan. Jadi itulah. Jadi kalau kita tak catch up, kita tak apa, kita tak cakna, maka tempoh yang panjang sampai bulan Mac 2022 ni akan menjadi sia-sia lah kan. Jadi cikgu harap kamu semua dapat menguruskan masa dengan baik. Masa dengan baiklah, dan disiplinkan diri di rumah tu. Sebab di rumah tiada cikgu yang nak kawal. Ayah kamu pun kadang-kadang, ayah kamu, mak ayah kamu pun tak tahu nak kawal macam mana, sebab tak tahu sistem. Awak pun dah masuk sekolah menengah kan. Jadi mak ayah kamu pun tak boleh nak bantu kamu belajar. Okay? Jadi hanya pastikan awak adalah jadual waktu pagi tu, siang tu ikutlah jadual seperti jadual sekolah. Okay, malam nak rehat tak apa kan, dan buat sikit ulang kaji. Okay, itu yang pertama lah. Okay, yang kedua tentang jadual kelas mahir belajar. Bukan, kelas mahir menjawab. Okay, semalam bahasa Melayu dah sertai ke belum? Cikgu nak tanya. Dah. Dah kan? Okay, satu jam saja belajar-belajar setiap hari. Okay, satu jam aja. Okay, dan tak banyak pun soalan. Semalam bincang pasal apa? Siapa boleh beritahu? Karangan bahagian A dengan bahagian B. Ah, okey kan, berpandu, berfokus. Okey, jadi sejarah pada hari Khamis ini. So hari Khamis ini cikgu pun tak nak beri banyak-banyak soalan lah untuk awak jawab. Cikgu akan beri satu soalan esei saja, dan kita berfokus. Okey, terutama soalan kemahiran berfikir aras tinggi kebat, kerana kalau kita lihat soalan SPM tahun lepas lah, 2020, semakin banyak soalan kebat diuji kepada calon-calon SPM. Ha, macam tu. Jadi itulah tujuan pihak sekolah melaksanakan program kelas mahir menjawab. Okey. Baiklah, tanpa buang masa, kita teruskan pelajaran kita. Ada permintaan daripada rakan kamu supaya cikgu ulang balik topik 5.3, iaitu reaksi penduduk tempatan dan juga reaksi negara jiran. Jadi reaksi penduduk tempatan, rakan kita minta cikgu ulas semula, terangkan semula tentang reaksi Sabah. Jadi cikgu akan tunjukkan sekali lagi, jelaskan sekali lagi reaksi penduduk di Sabah. Okey. Baik, nampak tak skrin? Nampak kan? Nampak kan student? Nampak. Okey, cikgu jelaskan sekali lagi. Ada student yang tak faham, dia PM cikgu. Baik, macam ni. Okey, Sabah. Okey. Secara umumnya Sabah ada dua reaksi. Satu yang menyokong dan satu yang menentang. Secara umumnya ada dua reaksi. Okey, kita lihat di peringkat awal. Okey. Apabila Tunku Abdul Rahman mengumumkan cadangan pembentukan Malaysia, apakah reaksi awal Sabah? Okey, reaksi penduduk Sabah di peringkat awal berasa curiga. Curiga dan bimbang. Ha, yang ni. Kan? Berasa curiga dan bimbang. Ni peringkat awal. Sebab apa mereka berasa curiga dan bimbang? Sebab, hilang dah pula. Kejap. Okay, sorry, technical sikit. Okay. Baik, sebab apa mereka berasa curiga dan bimbang? Sebab, okay, mereka bimbang kalau Sabah menyertai Malaysia, kehidupan mereka akan terkongkong, akan tersekat. Sebab apa? Cuba kita baca balik dalam perenggan pertama ini. Sebab mereka bebas menjalankan kegiatan harian mereka tanpa ada sebarang gangguan. Sebab apa bebas? Sistem perkhidmatan awam yang baik. Mereka bebas pergi ke mana-mana. Sebab apa? Perkhidmatan awam yang semakin baik. Sabah pula sedang meningkat kegiatan perdagangannya, semakin maju. Okay. Dan dalam soal keselamatan pula, ada kehadiran tentera British yang menjaga keselamatan dan pertahanan Sabah. So pada peringkat awal, mereka berpendapat Sabah tiada keperluan untuk bergabung. Itu reaksi peringkat awal. Okay, reaksi ini akan mencetuskan satu reaksi. Reaksi peringkat awal ini akan mencetuskan reaksi kepada penentangan. Okay. Penentangan terhadap penyertaan Sabah ke Malaysia. Mereka tak setuju, mereka menentang. Baik. Jadi kita lihat menentang. Sebab inilah permintaan rakan anda, okay, untuk menjelaskan semula
menentang, reaksi penentangan penduduk Sabah. Baik. Okey, penduduk Sabah menentang cadangan pembentukan Malaysia sebab mereka nak merdeka secara berasingan tanpa menyertai Malaysia. Mereka nak merdeka secara berasingan. Okey, ni dia eh. Merdeka secara berasingan. Okey. Baik, tu yang pertama. Okey. Yang kedua, mereka juga nak membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Mereka pun ada plan untuk menggabungkan negeri-negeri di Borneo iaitu Sarawak, Brunei dan Sabah sebagai satu unit politik yang dikenali dengan nama Kesatuan Negeri-Negeri Borneo. Macam tu lah kan? Itu sebab-sebab dia. Okay, sebab pertama nak mendapatkan kemerdekaan secara berasingan. Sebab kedua menentang untuk membentuk sebuah negeri Borneo yang merdeka. Okay, ada dua sebab menentang yang dah kita tahu. Okay, kita tengok sebab-sebab lain pula. Baik, sebab yang ketiga, menganggap tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan Filipina. Ini sebab yang ketiga. Terasing, kalau kita tengok peta Asia Tenggara, okay, memang benar bahawa okay, Borneo satu pulau yang besar, terasing dengan semenanjung tanah Melayu yang semenanjung tanah Melayu ni terletak di benua Asia yang besar. Okay. Kemudian Indonesia satu pulau lagi terasing, laut Cina Selatan. Kemudian di Filipina terasing di Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Ha, terasing. Jadi mereka tak setuju kerana tanah Melayu ni terasing. Buat apa nak bergabung dengan negeri-negeri yang terasing? Baik bergabung dengan negeri-negeri yang terdekat seperti Sarawak, Brunei. Ha, macam tu. Oh, ada pelajar nak masuk. Cikgu nak accept dulu. Nabil. Okey, buat apa nak menyertai negeri yang terasing-asing, terpisah ni? Baiklah menyertai negeri yang dekat dengan kita seperti Brunei, seperti Sarawak. Kan mereka ni duduk sekali dengan dalam Kepulauan Borneo. Jadi kita akan bentuk kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Okey, itu sebab yang ketiga. Kan? Baik, sebab yang keempat pula. Okey, cikgu tulislah sini eh. Bagi senang eh. Awak tahu sebab berapa sebab dia ni. Okey, kejap cikgu nak cikgu nak ambil pen sekejap. Cikgu nak buat catatan di sini. Tulislah, ambillah warna kuning eh. Nampak tak warna kuning eh? Tak ada pula warna kuning. Warna hijau lah eh. Okey, ni sebab pertama menentang. Okey, ni sebab pertama menentang. Ni sebab kedua penentangan. Okey, ni sebab ketiga. Kita bincang ni. Sebab ketiga. Okey. Baik. Tengok sebab keempat. Mereka juga mempersoalkan, pemimpin tempatan kena sesuaikan diri dengan kegiatan politik pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah diamalkan di Singapura dan PTM. Ni sebab yang keempat. Okey, ni sebab yang keempat. Okey, baik pelajar-pelajar. Maksudnya ialah maksudnya ialah mereka ni kegiatan politik pilihan raya dan demokrasi sini itu semua adalah perkara baru. Okey, perkara baru yang mereka terpaksa hadapi apabila mereka bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dia politik baru. Perkara baru yang mana pada mereka tidak ada pengalaman lagi. Jadi mereka terpaksa menyesuaikan diri dengan dalam situasi sedemikian kan. Sebab kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri ni adalah satu perkara baru bagi mereka. Kan? Mereka tak biasa lagi. Okay? Jadi kalau bergabung dengan PTM dan Singapura, mereka terpaksa pula sesuaikan diri. Yang mana mereka rasa susahlah nak sesuaikan diri sebab dah selesa kan. Jadi itu empat. Okay? Baik, yang kelima. Okay, yang kelima. Yang kelima. Okey. Jarak Sarawak Sabah dengan KL jauh. Okey, kita tahu bahawa KL nanti akan jadi ibu kota bagi Persekutuan Malaysia. Jadi jauh.
akan menimbulkanlah masalah kerana jarak yang jauh. Okay? Pada masa itu internet mana ada lagi kan? Tak ada lagi internet pada ketika itu. Semua pengangkutan pada ketika itu kapal terbang dan juga kapal laut, yang mana kapal terbang pun terhad saja. So susahlah eh, Sarawak dan Sabah mana ada lapangan terbang pada ketika itu. Ha, ada lapangan terbang pun lapangan terbang kecil untuk pesawat ringan saja. Jadi memang masalah lah pada ketika itu. So baik, so inilah lima sebab. Ha, yang warna hijau tu sebab. Okay, yang warna hijau ni sebab dia. Okay, ha, hijau ni sebab. Hijau ni sebab-sebab penentangan. Sebab-sebab dia menentang. Ha, okay, baik. Yang ni pula. Ha, masuk poin yang ketiga ni, tindakan. Sebab-sebab menentang, tindakan penentangan. Apakah bentuk penentangan ataupun tindakan okay, penduduk Sabah yang menentang pembentukan Malaysia ni? Ha, okay. Jadi yang ni cikgu nak tukar warna lain pula. Kita nak tukar warna benda ni. Okay, warna purple lah eh. Kan warna ni lah, maroon. Okay, tak lah, warna purple. Okay, kita tukar warna purple kejap. Eh, ada pelajar nak masuk. Jadi cikgu kena accept dulu. Azim. Okay, okay, kita sambung. Baiklah. So, okey, sebagai tindakan dia, tindakan ialah para pemimpin di Borneo, okey, membentuk barisan bersatu. Inilah tindakan dia yang pertama. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggeris United Front untuk mencabar ni huraian dia. Ni mencabar ni fakta lah. Okey, ni huraian dia. Okey. Okey, untuk membentuk Malaysia. Okey, dan dianggotai oleh SUPP, Parti Rakyat Brunei, Donald Stephens, okey, dan ANGKO. Ketiga, SUPP, Parti Rakyat Brunei dan ANGKO. ANGKO kemudian keluar daripada Barisan Bersatu kerana ANGKO ubah fikiran, akhirnya menyokong pembentukan Malaysia. Yang ni okey. Yang cikgu tulis ni kan? Yang cikgu tulis ni, yang warna ni, ni tindakan, ni tindakan ni. Ni. Okay, tindakan penentangan penduduk Sabah terhadap pembentukan Malaysia. Okay, itulah dia. Okay, penjelasan tentang reaksi penduduk Sabah yang menentang pembentukan Malaysia. Okay, ada apa soalan lagi tak? Student? Ada soalan lain tak? Okay, respon? Okay. Okey, kalau okey, tak ada apa masalah, tak ada apa masalah, kita sambung subtopik yang barulah, iaitu 5.4. Boleh rujuklah subtopik 5.4 tu dalam di muka surat okey 98. Okey, 98. Rujuk eh. Baik, students. Okey, apakah misi pelajaran kita untuk topik ini? Okey. Jadi pelajaran ini, hasil pembelajaran ini berjaya dicapai sekiranya anda dapat menyenaraikan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Ada berapa langkah tu? Okey, cikgu tukar warna sikit. Warna ni lah, warna biru lah kan, warna yang universal. Okey, iaitu 6 langkah eh. Ada 6 langkah dan bersama huraian sesekali. So, senarai-senarai dah ada 6. Awak perlu tahu juga huraian bagi setiap langkah-langkah tersebut. Menjelaskan. Okey. Ini huraian ni eh. Ini huraian dia ni. Okey. Oh. Tekan pula. Okey, ini huraian dia lah eh. Huraian dia. Okey. Huraian bagi langkah-langkah tu. Okey, kita tengok. Kita teruskan. Okey. Langkah pembentukan Malaysia. Okey. Cadangan pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961. Okey. Pada 16/1961 okey, dan mendapat sokongan majoriti. Dan mendapat sokongan majoriti ahli dewan.
Sekejap cikgu nak tukar pen dulu. Okay, dan sokongan majoriti, majoriti ahli dewan. Okay, jadi ramai ahli dewan bersetuju untuk membentuk Malaysia. Okay, jadi akhirnya Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pun melaksanakan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi antara langkah tersebut ialah lawatan ke negeri, negeri terlibat. Okay, lawatan, lawatan. Kemudian penubuhan JSKM, penubuhan JSKM, referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Kobol dan juga jawatan kuasa antara kerajaan. So kalau kita check ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 langkah. Okay, kita lihat langkah yang pertama student. Okay, siri lawatan. Okay. Siri lawatan. Lawatan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Ini lawatan pemimpin-pemimpin Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dan Sabah pada Julai 1961. Tujuannya ialah untuk menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. So, satu rombongan rombongan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu ke melawat Sarawak dan Sabah. Okey, Sarawak, Sabah dan Brunei. Okey, sorry, Sarawak dan Brunei dulu. Silap ni. Okey. Ni Brunei katanya. Brunei dulu lah pada Julai 1961 kan. Bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Baik. Tahun depannya pada Ogos 1962, okey. Kerajaan Persekutuan pula mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Tanah Melayu. Okay. Jadi pemimpin Sarawak dan Sabah ke Tanah Melayu pula untuk meninjau kemajuan, okay, di Persekutuan Tanah Melayu. Nak tengok maju ke tak maju Persekutuan Tanah Melayu ni. Kata Tanah Melayu ni kuat, pertahanannya bagus, ada pengalaman menentang komunis. Katanya banyak bangunan-bangunan, banyak projek-projek yang dibangunkan. Ha, jadi dengan pengaturan lawatan tersebut, okay, maka pemimpin Sarawak dan Sabah dapat melihat sendiri kemajuan yang terdapat di Tanah Melayu, dan ini dapat meyakinkan pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah bahawa Persekutuan Tanah Melayu ikhlas membantu, dan Persekutuan Tanah Melayu ni buktinya kukuh, mereka memang majulah. Jadi pengalaman Tanah Melayu, pengetahuan yang ada pada Tanah Melayu boleh digunakan untuk memajukan Sarawak dan Sabah nanti apabila menyertai Malaysia. Begitu. Okey, kita tengok tahun yang sama, bulan 11 pula, sekali lagi Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak, kemudian melawat Sabah. Masa kali pertama tak ada melawat Sabah kan, kemudian dilawat Sabah pula. Alright. Kemudian seterusnya, selain daripada Tunku Abdul Rahman, ada juga tokoh-tokoh lain seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi, seorang nasionalis Melayu, dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Dan mereka menunjukkan terdapat adanya muafakat lah, kesepakatan dalam kalangan ahli politik Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Begitulah dia pelajar-pelajar. Okey, lawatan. Yang pertama lawatan. Fakta dia, ini fakta dia lah F. Okey, fakta pertama lawatan. Okey, ni dia punya huraian lah, huraian dia. Okey, bunyi huraian dia. Simple je sebenarnya. Kita boleh menggunakan ayat kita sendiri. Yang penting faham dulu. Nanti nak tulis dalam jawapan, boleh guna ayat sendiri. Okay, contohnya ayat sini cikgu cakap rombongan kan. Mana di sini tulis rombongan? Boleh je tulis rombongan. Rombongan rombongan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei untuk menjelaskan rancangan pembentukan Malaysia. Okay, nampak? Tahun tak ingat tak apa. Tahun tak ingat tak apa belajar. Tak perlu tahun. Okay, sebab dalam skema setakat ini, lama dah. Okay, tahun tak penting. Yang penting konten tu, okey. Lepas tu tulislah seterusnya. Kemudian kalau ingat tahun lagi bagus kan. Kemudian
Kerajaan Persekutuan mengaturkan pertemuan pemimpin Sarawak dan Sabah pula melawat Malaysia, okay, untuk melihat kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Okay, tak ingat ni nama pemimpin Sarawak dan Sabah di sini pun tak mengaku. Dah dapat banyak markah dah tu. Kan? Okey, macam itulah dia sebenarnya kita kena fahamkan dulu, barulah kita boleh bina jawapan mengikut kefahaman yang kita dapat tadi. Okey, alright, seterusnya. Langkah yang kedua. Ni langkah pertama kan? Okey, langkah kedua pula kita tengok. Penubuhan jawatan kuasa Setia Kawan Malaysia. Ni langkah kedua. Atau lebih juga dikenali sebagai Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Kaum, JPPK. Baik, di sini yang penting awak kena tahu tujuan dia. Tujuan penubuhan. Okey, apakah tujuan penubuhan dia? Baik, untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Okey, sebab kita lihat tadi kan, ada penduduk Sarawak, ada yang menentang. Begitu juga dengan penduduk Sabah, ada juga yang menentang. Okey, dengan penubuhan jawatan kuasa ini, maka kita dapat yakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tersebut, terutama yang menentang. Dan jawatan kuasa ini juga menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Disediakan ruang perbincangan di sini. Okey, boleh kalau ada masalah, okey, kita bincang di meja bulat untuk mencapai kata sepakat. Gitu. Dan tujuan yang ketiga ialah untuk mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Mungkin pandangan itu datang daripada orang perseorangan. Pandangan yang datang daripada syarikat-syarikat. Pandangan yang datang daripada majlis raja-raja. Semua pihak, okey, yang memberi pandangan akan diteliti oleh JSKM. Dan yang keempat, menyebarkan maklumat tentang berkaitan dengan Malaysia. Yang kelima, memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Hebahlah maklumat tentang pembentukan Malaysia. Okey. Dan hebahan ni dalam bentuk perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran. Okey, dan juga projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu supaya penduduk Sarawak dan Sabah yakin apabila mereka menyertai Malaysia, mereka dapat kemajuan, mereka akan menjadi maju, taraf hidup mereka akan meningkat, pendidikan mereka terjamin dan sebagainya. Manfaat-manfaat yang bakal mereka perolehi apabila menyertai Malaysia. Begitulah student. Okey. Baik. Jadi JSKM ini dipengerusi oleh Donald Stephen. Pengerusinya adalah Donald Stephen, pemimpin Sabah, pemimpin negeri Sabah. Okey, dan dalam mesyuarat kedua jawatan kuasa ini, JSKM sebulat suara menyokong rancangan Malaysia. Begitu. Okey. Itulah dia langkah kedua JSKM. Okey, baik, langkah ketiga, referendum Singapura. Kita lihat pula Singapura, apa cerita dia pula? Okey. Baik. Okey, di Singapura juga kan, sebenarnya ada yang kalau kita belajar reaksi itu kan, okay, reaksi Singapura, okey, ada yang menyokong, ada yang menentang. Yang menentang seperti Parti Rakyat Singapura dan juga Barisan Sosialis. Boleh lihat kembali, boleh tengok balik video YouTube yang ataupun rakaman pengajaran sebelum ini, cikgu ada beritahu. So, kerajaan Singapura, okey, membuat satu referendum. Referendum ni bermaksud, okey, boleh buat catatan. Kalau tak silap cikgu, di bawah buku teks tu ada maklumat maksud referendum, pemungutan suara. Okey. Jadi kerajaan Singapura menganjurkan satu referendum untuk mendapatkan tinjauan lah. Okey, penduduk Singapura sama ada setuju atau tidak setuju Singapura join Malaysia. Okey. Dan keputusan referendum itu mendapati bahawa majoriti rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung. Okey, seperti syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Singapura lah. Dan referendum ini, okey, keputusan referendum ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia.
kan? Okay, macam itulah eh. Baik, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, rundingan London. Okay, baik. Bulan November 1961, okay, satu rundingan yang diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Okay, tentang rancangan pembentukan Malaysia ni. Jadi hasil rundingan, Kerajaan British menubuhkan okay, sebuah Suruhanjaya bebas bagi meninjau reaksi di Sarawak dan Sabah. Untuk meninjau reaksi di Sarawak dan Sabah. Okey. Jadi Suruhanjaya ini dinamakan sebagai Suruhanjaya Kobol. Okey. Apa Kobol tu mengambil nama pengerusi dia lah, Lord Kobol. Jadi pelajar-pelajar yang cikgu tanda gariskan ni, inilah adalah isi-isi penting. Jadi harap awak dapat highlightkan dalam buku teks tu kan. Okey, ada fakta, ada huraian. Itulah dia eh, fakta huraian. Okey, baik. Okey, baik, kita teruskan di sini. Okey, langkah yang kelima, Suruhanjaya Kobol fakta. Okey, yang ni tak perlu Lok Kobol tu, hanya awak tahu Lok Kobol tu pengurusi cukup dah. Okey. Awak yang penting Suruhanjaya, dalam Suruhanjaya Kobol ini ialah laporan Suruhanjaya tersebut. Yang ni tak penting siapa ahli-ahlinya, tak penting ni, takkan ditanya dalam peperiksaan. Contoh siapakah ahli atau anggota Suruhanjaya Kobol, takkan ditanya dan macam tu. Tak, trend soalan takkan macam tu. Dia akan tanya yang ni. Laporan ni dari laporan Suruhanjaya Kobol. Baik, dalam tinjauan Suruhanjaya Kobol terhadap maklum balas lah, maklum balas penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia, mendapati bahawa 2/3 penduduk menyokong, penduduk Sabah dan Sarawak menyokong pembentukan Malaysia. 1/3 lagi yang tak sokong. Maksudnya majoriti lah kan? Okay. Jadi, itu laporan pertama. Laporan, isi laporan yang kedua, Suruhanjaya ini mencadangkan undang-undang ataupun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas perlembagaan yang baru. Sebab apa? Sebab Sarawak, Sabah akan menyertai Malaysia, so perlu pinda undang-undang. Kita belajar kan pindaan undang-undang, pindaan perlembagaan kan dalam bab yang lalu. Jadi kenalah disesuaikan, kena pinda Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni supaya untuk menyesuaikan penyertaan Sabah dan Sarawak ke Malaysia. Baik. Dan isi laporan yang ketiga, okey, mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberikan kepada Sarawak dan Sabah dan tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Yang ni adalah tuntutan, sebenarnya tuntutan negeri Sarawak dan negeri Sabah nak sertai Malaysia. Mereka tuntut lebih kurang 20 perkara okay, terhadap Persekutuan Tanah Melayu, dan tuntutan itu pun dibincangkan dan diterima, dan akhirnya Sarawak dan Sabah menyertai Malaysia. Okay, namanya tuntutan 20 perkara, 20 pun boleh, tuntutan 20, memorandum 20 pun boleh, sama je benda ni. Okay, alright, jom kita tengok langkah yang ke-6. Okay, setakat ni dah langkah ke-5 dah. Okay, okay, faham tak setakat ni student? Okay tak? Respon, okay setakat ni student. Okay, okay. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada. Tak ada? Okey, baguslah eh. Okey, baiklah. Okey. Okay, kita tag 3 kejap eh. Cikgu nak bincang sikit tentang okey, tentang keputusan SPM baru-baru ni kan. Mungkin awak tertanya-tanya macam mana kita punya result kan. Okey, baik. Untuk pengetahuan awak eh, result sekolah kita, result SPM 2020 okey, meningkat dari berbanding tahun lepas. Okey, maksudnya 2019 kita meningkat. Berbanding 2018 pun kita meningkat. Kita meningkat 3 tahun berturut-turut dari segi GPS sekolah, grade purata sekolah. Okey. Bermula tahun 2018,
Kemudian kita meningkat 2019, meningkat lagi pada tahun 2020. 3 tahun berturut-turut kita menunjukkan peningkatan prestasi. Ha, termasuklah okay, mata pelajaran sejarah. Ha, kan? Cikgu pun bersyukur. Okay, kehadrat Allah. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Okay? Dan tanggungjawab anda lah. Awak lah. Calon-calon SPM 2021 menggalas tugas untuk meningkatkan prestasi sekolah pada tahun 2021. Macam tingkatan 5 Al-Farabi. On tak on? Boleh? Akif ada situ. Boleh Akif? Ada, ada. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh benda. Okey. Jadi harapan sekolah ialah mestilah diletakkan yang pertama dulu untuk kelas 5 Al-Farabi selaku kelas STEM untuk power dalam teras dan power dalam mata pelajaran elektif. Lebih-lebih lagi teras tu patutnya dalam tangan lah tu kan. Macam tu lah. Dan elektif sedaya upaya dapat yang terbaik. A, B macam tu. Kan. Jadi setiap individu adalah tanggungjawab masing-masingnya. Kelas B dia bukan kelas STEM. Okay, dia ada subjek-subjek lain. Dia pun ada tanggungjawabnya supaya kita sama-sama naikkan prestasi sekolah. Okay, jadi alhamdulillah sekolah kita meningkat sebenarnya. Okay, 3 tahun berturut-turut dah. Jadi memang tanggungjawab anda lah sekarang ni. Okay, Akif, siapa lagi? Aisyah, siapa lagi? Aida Masara, Husniyah, Sasabila, semualah pelajar 5F ni. Daniel Hazim kan. Okay, 26 orang tu kan. Ha, semua. Okay, mesti tunjukkan prestasi yang cemerlang. Okay, insyaAllah. Okay. Baik, itulah dia sedikit sebanyak gambaran. Okay. Tentang result SPM kita ni meningkat. Alhamdulillah. Okay. Baik. Dan adalah awak apa abang-abang awak tu dia PM cikgu terima kasih tak sangka ada yang tak sangka dapat A ada tu tak sangka dia asyik gagal aje okay, kalau awak tengok screenshot yang cikgu kongsikan dia ada asyik gagal aje Apek nama dia cikgu ingat lagi muka dia sekarang mata sepeknya tu okey Arif Fitri Anwar nama dia ingat lagi kan siapa yang awak ingat abang awak tu tak pernah lulus dia tu. Okay, tiba-tiba dapat C, gembira betul dia kan. Macam tu lah. Jadi, semua student okay, berhak mendapat keputusan yang terbaik dalam SPM. Tak kira lah dia latar belakang yang mana pun. Di kelas apa, dia lelaki ke perempuan kan. Semua dapat. Patutnya berhak mendapat keputusan yang terbaik. Sama-sama lah kita . Okay, baik. Kita teruskan dengan langkah yang keenam. Okay, langkah yang keenam. Oh, yang ni ada surat-surat lah iaitu persatuan-persatuan dari Sarawak yang memberi maklum balas kepada Suruhanjaya Kobol. Jadi Suruhanjaya Kobol ambil surat ni, teliti berapa ramai persatuan yang setuju, berapa pula yang tak setuju. Yang ni surat Tunku Abdul Rahman kepada Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan di British. Menteri Tanah Jajahan, Lord Lansdowne ni, payah tu yang nyebut ni. Okay. Inilah dia ahli Suruhanjaya Kobol. Okay. Baik, kita teruskan dengan langkah ke-6 pembentukan JAK, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Okey, baik. F, fakta dia. Baik, yang penting. Okay. Apakah yang penting dalam pembentukan JAK ni? Ini yang penting dia. Tuntutan perkara 20 ni lah. Ini dia. Okey, baik. Jadi JAK ditubuhkan bermaksud antara kerajaan lah. Okey, dalam jawatan kuasa tu ada kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, ada kerajaan negeri Sabah, Sarawak dan mungkin ada Brunei dan ada juga wakil kerajaan London, kerajaan British. Jadi namanya pun Intergovernmental Committee, jawatan kuasa antara kerajaan. Baik, tujuannya apa? Okey, ini huraiannya untuk merangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Jadi dua huraian ni. Fakta ni huraian-huraian. Baik, yang ni tak perlulah ni. Ini tak perlu sebenarnya. Tak perlulah awak nak ingat sangat. Cukup awak sekadar tahu je. Tak perlu nak beri ya.
untuk beringat. Okey. Sebab yang penting, ni nama-nama ni, nama anggota jatuhan kuasa ni tak perlulah. Tak perlu. Okey. Awak tahu baca tak apa, baca tahu saja. Tapi nak keluar dalam peperiksaan, soalan tentang nama-nama jawatan kuasa, nama ahli jawatan kuasa ini tak akan keluar. Okey. Yang ni yang akan ditanya. Nampak? Yang ni yang akan ditanya. Okey, jawatan kuasa ini mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara daripada Sabah. So, perkara ini datang daripada tuntutan Sarawak dan Sabah sendiri. Antara perkara tersebut je ialah ini. Nampak? Islam ialah agama persekutuan tetapi dikecualikan. Nampak? Ni tuntutan dia. Dikecualikan bagi Sarawak dan Sabah. Okey. Bahasa Melayu bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris bahasa rasmi, bukan bahasa Melayu. Nampak? Okey, baik. Sistem pendidikan untuk kerajaan persekutuan dikekalkan tapi Sarawak Sabah kecuali, berkecuali Sarawak Sabah berkuasa dalam bidang pendidikan mereka. Mereka ada kuasa untuk pindah dan sebagainya untuk menentukan sukatan mereka sendiri. Kan? Baik, sehinggalah Majlis Negeri membuat pindaan. Majlis Negeri membuat pindaan. Baik, untuk Parlimen Malaysia, okey, Sarawak diperuntukkan 24 buah kerusi. Maksudnya 24 orang wakil rakyat. Okey, 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Dalam soal immigration, okey, Sarawak dan Sabah diberikan kuasa immigration tersendiri. Sebagai contoh, mereka boleh membentuk pasukan immigrationnya sendiri. Mereka boleh melantik, mereka uruskan sendiri A sampai Z, dan mereka berkuasa untuk menghalang atau menyekat mana-mana kedatangan individu dari semenanjung tanah Melayu ataupun keluar individu Sarawak Sabah ke tanah Melayu. Dia boleh halang nak masuk nak keluar. Macam tu. Jadi ini antara dia banyak lagi, ada 20 sebenarnya. 20 perkara. 23 perkara laporan dalam JAK ni. Okey, awak bolehlah scan QR code ni. Cikgu Asya ada scan QR code jap. Okey, cuba kita tengok laporan 23 perkara. Cikgu dah screenshot sebentar . Cikgu share screen ya. Sebentar cikgu share screen 23 perkara dalam JAK. Sebentar student. Alhamdulillah ramai ini kelas kita hari ini. Sebentar ya. Okey, kalau tak silap cikgu, dalam kelas 5 Abiruni. Okey, cikgu ada bagi dia punya 23 perkara tu. Okey, sekejap cikgu tunjukkan. Ni dia. Nampak tak student respon? Student respon nampak tak? Hello? Nampak. Ini dia. Ini ada 23 perkara yang dikeluarkan di dalam bentuk laporan oleh JAK. Yang pertama agama, okey, yang kita tahu bahawa agama Islam adalah agama persekutuan tanah Melayu tetapi tidak bagi Sabah dan Sarawak. Okey, dalam soal immigration, pendidikan, kewarganegaraan, federal legislator, perlembagaan negeri, tanah, majlis, semua ni adalah 23 perkara dalam jawatan kuasa antara kerajaan. Macam tu. Okey, sebagai contohlah pilihan raya. Pilihan raya adalah pilihan raya negeri Sarawak dan Sabah tidak serentak dengan pilihan
pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Dia tak serentak. Dia tak serentak. Okay. Dia berasing. Sebab apa? Kuasa-kuasa khas oleh Sarawak dan Sabah. Okay. Seperti yang disyorkan oleh Suruhanjaya Kobol tadi. Begitulah pelajar-pelajar. Alright. Baik, cikgu kembali semula kepada buku teks. Okay. Nanti cikgu share, okay, cikgu share 23 perkara itu dalam Telegram selepas kelas ni, insyaAllah. Okay. Baik, cikgu stop dulu, share screen untuk cikgu tunjukkan buku teks semula. Dah? Okey, untuk maklumat anda, cikgu ada berikan latihan. Ya, ada latihan sebelum ni, dah siap ke belum? Ha, soalan cepu mas, dah siap ke belum? Latihan yang berbunyi, idea gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik. Berikan penjelasan anda. Ha, dah siap ke belum? Kita akan bincangkan soalan tu di akhir kelas kita ni. Lepas habis topik 5 poin, habis topik ni lah. Okey, alright, baik. Baik, itulah dia tadi tentang topik 5.4 langkah-langkah pembentukan Malaysia. Ada apa, ada nak tanya tak? Silakan. Cikgu buka kepada Q&A, question and answers. Siapa ada soalan, bolehlah mengemukakannya kepada cikgu sekarang tentang topik 5.4 langkah-langkah pembentukan Malaysia. Ada nak tanya? Ada student? Ada ke tak? Macam tak ada. Macam tak ada. Oh, macam tak ada. Okey, yang lain, yang lain. Yang lain tanya muhasabah diri, buat refleksi, aku faham ke tidak tadi Cikgu Saleh membebel tadi. Ha, kan? Okey, aku faham ke tak ni? Apa? Ha, ada je tercetus di hati dan fikiran anda, tak faham terus tanya. Tak apa, tanya sekarang. Okey, cikgu layanlah kan. Okey, ada nak tanya tak tentang topik 5.4 tadi sebelum kita masuk 5.5? Ada tak? Ada tak nak tanya? Tak ada. Tak ada, okey. Oleh kerana kita lama hari ni kan. Lama eh. Jadi cikgu bagi break sekejap. Awak bolehlah buat air kopi ke apa. Tapi tak lama eh. Kita break sejak lama sampai pukul 12 ni. Oh, kita break sebelum kita sambung 5.5. Cikgu buat break. Okay. Cikgu akan putarkan beberapa buah lagu. Okay. Okay. Dan selama 5 minit lebih kurang macam tu kita break. Eh. 5-6 minit kita break sekejap sebab lama ni sampai pukul 12. Okey, awak bolehlah makan sekejap, makan benda-benda ringan, bolehlah buat senaman, kita break sebelum kita sambung topik 5.5 dan lepas tu kita ada apa nama latihan yang kita cikgu bagi sebelum ni. Kan? Okey, 5 minit kita break sebentar. Okey, boleh break sekejap. Okey, kita jumpa lagi tapi jangan ke mana-mana, tinggalkan. Boleh break kejap kan? Cikgu putarkan beberapa buah lagu. Alright. Okey, break kejap eh. Tak bisa
Sejak suapan pertama, permulalah kemarin makanannya. Awak nak suap dia tu? Mm-hmm. Nampak sedap. Ya. Yeah. Tapi cukup menyokong kebesaran dan perkembangannya. Hmm. Semuanya bermula dengan... Thank you.
Okey. Cukuplah tu kita break. Ada siapa? Okey ada ada lagi kat sana? Ready ah? No respond. Okey. Okey go. Boleh teruskan? Boleh boleh. Okey boleh eh. Sebab apa cik? Oleh kerana masa lama sampai pukul 12. Jadi untuk kembalikan semula kesegaran mata, kita rehat sekejap break ah. Tengoklah pemandangan-pemandangan yang hijau yang menyegarkan eh. Macam tu lah eh, sebab cikgu pun sama eh, cepat letih okay, apabila tengok gadget terlalu lama. Awak pun sama kan, okay, mata ni terlalu lama eh. Baiklah, okay, kita teruskan dengan subtopik yang kedua, iaitu 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa okay, pengisytiharan Malaysia. Okay, topik subtopik yang baru kalau dan tak silap cikgu. Subtopik yang terakhir ke yang kedua terakhir ni? Kalau kita lihat buku teks, ya, cuba tengok buku teks masing-masing. Yang ni, yang kedua terakhir kan? Okey, baik. Baik, kita teruskan. Okey. Apakah misi pembelajaran kita untuk topik 5.5 ini? Okey, misinya ialah yang pertama, hasil pembelajaran berjaya dicapai oleh murid sekiranya anda dapat mengenal pasti intipati Perjanjian Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai memorandum 20 perkara. Kita nak tahu apakah intipati-intipatinya. Dan yang kedua, pelajar dapat menggalurkan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Menggalurkan di sini bermaksud pelajar dapat menjelaskan mengikut urutan peristiwa. Macam itulah eh. Baik, 5.5 ni Perjanjian Julai 1963 okay, ataupun lebih dikenali dengan Perjanjian Malaysia okay, atau Malaysian Agreement. Dia ada tiga nama benda yang sama. Perjanjian Julai 1963, Malaysian Agreement 1963 ataupun Perjanjian Malaysia, benda yang sama. Okey, baik. Ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Dan isi perjanjian ini adalah berdasarkan seperti yang dikemukakan dalam laporan JAK. Ada kan dalam JAK yang kita belajar tadi. Okey, ada 23 perkara yang cikgu tunjukkan okay, dalam Telegram. Okey, kita tengok antara intipati Perjanjian Malaysia. Okey. Tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Okey. Tetapi sebenarnya tidak dapat dilaksanakan. Okey. Akhirnya terpaksa dipindahlah. Ditangguhkan. Okey, terpaksa ditangguhkan. Sekejap eh. Terpaksa ditangguhkan kepada 16 September lah. 16 September 1963 sebab laporan PBB lambat disiapkan. Laporan PBB tu lambat disiapkan, so menyebabkan tarikh ni dipindah ke 16 September. Okey, 16 September 1963 lah. Okey. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia yang dinamakan sebagai Malaysia lah, bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Kerajaan British mengiktiraf kedudukan kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia lah. Okay. Maksudnya mereka merdeka. Merdeka. Memberikan kelibatan mereka merdeka dan menyertai Persekutuan Tanah Melayu membentuk Malaysia. Macam tu. Memberi kelebihan kepada Sarawak okay, dan Sabah untuk membentuk kabinet. Kabinet ni jemaah menteri.
negeri masing-masing. Dia ada kuasa lah, tanpa meminta atau mendapatkan tunjuk ajar daripada Perdana Menteri. Ha, Perdana Menteri. Tak. Mereka berkuasa menentukan sendiri. Okey. Yang seterusnya ialah memperuntukkan tempoh masa peralihan. Okey, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah secara beransur-ansur sebenarnya. Itu namanya tempoh peralihan sebab mereka dah merdeka. Sebahagian pentadbiran awam ada lagi kaki tangan British, ada lagi pegawai-pegawai British yang berkhidmat. So ada tempoh peralihan lah secara beransur-ansur. Okey, pentadbiran awam dan pendidikan diserahkan kepada Sarawak dan Sabah. Kena bagi penduduk Sabah Sarawak belajar dulu macam mana mentadbir. Sebelum ni British yang tadbir kan, sebab dijajah oleh British. So kena beransur-ansur lah di ada masa peralihan untuk diserahkan secara keseluruhan kepada Sarawak dan Sabah. Untuk kerusi parlimen, okey, Singapura 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi, Sabah 16 kerusi. Okey, Sabah 16 kerusi. Penduduk Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan, dinamakan sebagai Bumi Putera. Bumi Putera Sarawak dan Sabah. Eh, kalau dan juga Melayu, tanah Melayu lah eh. Bumi Putera Melayu. Baik, kita lihat sedikit sudut informasi di bawah ini. Ha, kan? Sabah bersetuju mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, baik. Jadi kita lihat tadi bahasa Melayu adalah bahasa rasmi persekutuan tetapi tidak untuk Sabah dan Sarawak. Okey, tetapi akhirnya Sabah dan Sarawak ni menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sampailah hari ini. Mengapa? Kita tengok dekat sudut informasi ini. Okey. Jadi sebagai balasan, okey, syaratnya Sabah akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, okey, untuk negerinya dalam tempoh 10 tahun selepas Hari Malaysia. Okey, 10 tahun ni Hari Malaysia. Selepas 10 tahun tu, okey, selepas 10 tahun Hari Malaysia, okey, Sabah akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ah, macam tu. Okay, so Hari Malaysia 16 September 1963, 10 tahun selepas itulah Sabah menggunakan bahasa Melayu. Sebelum tu, okay, 10 tahun selepas 16 September 1963, Sabah menggunakan bahasa Inggeris. 10 tahun selepasnya barulah Sabah menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Apabila tahun 70, Datu Mustafa Datu Harun, okay, pegawai atau pemimpin tempatan di Sabah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Ha, okay. Kemudian Dewan Undangan Negeri Sabah juga menuduskan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi segala urusan dan majlis-majlis rasmi di Negeri Sabah. Begitulah pelajar-pelajar intipati Perjanjian Malaysia pada tahun 1963. Begitulah dia. Baik, okey, ni dia ada banyak lagi. Ni baru 7 dia ada lagi. Intipati memorandum 20 perkara. Okey, cikgu nak tunjukkan intipati ini dalam Telegram sekejap ya. Cikgu kena stop presenting dulu. So, cikgu tunjukkan Telegram. Cikgu present Telegram pula. Oh, ada sedikit problem, lambat pula dia nak masuk ni kejap eh. Okay, ada dah. Biasalah eh, komputer lama kan. Komputer baru cikgu tak sampai-sampai lagi. Ha, cerita ni. InsyaAllah sampai pun. Okay, tengok Telegram cikgu kongsikan. Okay, dalam Telegram ni kita tengok. Kalau tak silap cikgu lah kan. Okay.
Sekejap eh. Aku pun dah lupa letak kat mana. Sebab cikgu ada ada beritahu tentang satu guru ni ditanya tentang memorandum perkara 20. Jadi cikgu ada bagi respon lah sebenarnya. Ha, okay, jadi cikgu tak tahu kat mana cikgu letak dah 23 perkara tu. Okay. Ha, lambat lah. Sekejap, cikgu tengok kat sini dulu. Ah, ni dia rasa kalau tak silap lah kan. Kalau ni macam bukan je, kejap. Cikgu tengok sekejap. Ni bukan ni? Okey, baik. Jadi cikgu buka sekejap. Cikgu nak tunjukkan 23 perkara tu. Okey, cikgu buka balik buku teks. Okey, cikgu scan QR code. Awak pun boleh scan QR code masing-masing. Boleh scan QR code dalam buku teks tersebut. Okey. Okey, cuba scan sekarang. Kita tengok apa dia. Okey, intipati memorandum 20 perkara tu. Sekejap eh, cikgu nak buka. Alright. Ada banyak juga sebenarnya file dia ni. Okay, cikgu nak share file ni dalam Telegram anda. Okay, cikgu share sekarang dalam grup 5 Al-Farabi. Dan okay, sikit lagi. Alright. Jom kita tengok sekejap dalam Telegram kan. Okay, ni dia. Okay, nampak tak Telegram? Paparan, respon? Nampak. Okay, nampak eh? Haa, ni dia. Ni nampak tak ni? Tak nampak eh? Boleh tengok lah dalam, boleh tengok dalam telefon masing-masing. Kejap, cikgu tunjukkan gambar ni. Haa, cikgu, cikgu terangkan dulu lah. Kejap eh. Cikgu kena share all entire screen lah. Tadi entire window. Tak nampak, awalnya nampak. Awak hanya nampak Telegram saja. Cikgu nak share entire window. Senang awak nampak semua sekali. Kalau kita, awak dah buka, awak buka cikgu punya file tu, awak dapati 23 perkara. 20 perkara yang itu, 20 perkara dalam memorandum tu lah. Okey, tak apalah. Awak tengok kemudian eh, sebab kita akan sambung seterusnya topik yang terakhir iaitu 5.6 konfrontasi dan usaha menangani. Ah, kan? Baik. Jom kita tengok balik semula buku teks. Cikgu kongsikan semula buku teks di paparan masing-masing. Okey, nanti awak tengok kemudian lah eh. Kita belajar sekejap. Habiskan. Okey, selesai. Okey, bukan. Sebelum tu kita masuk yang ni. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu muka surat 104. Baik. Okey, dalam Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni, dia oleh kerana Indonesia menentang atau membuat bantahan rasmi di PBB. Indonesia dia tak setuju dengan, akhirnya mula-mula dia setuju Indonesia. Okey, menyokong pembentukan Malaysia, tetapi akhirnya dia akhirnya tak setuju. Okey. Jadi Indonesia telah membantah secara rasmi di PBB. So PBB hantar, okey, hantar wakilnya yang dinamakan sebagai Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nation Malaysia Mission, untuk meninjau, okey, penduduk meninjau maklum balas penduduk Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia. Ha, jadi misi dia, misi UNM ni, inilah dia, membuat tinjauan
membuat tinjauan di Sarawak dan Sabah. Okey. Jadi ini sebab antara sebabnya kenapa Malaysia, apa 31 Ogos sepatutnya pembentukan tarikh pengisytiharan Malaysia ni ditangguhkan. Laporannya lambat disiapkan. Hanya siap pada 14 September. Nampak? Okey. Misi itu dijalankan pada 12 Ogos. Okey, padu buatlah tinjauan. Lama juga buat tinjauan, akhirnya tak sempat juga Malaysia diisytiharkan pada 31 Ogos 1963 kerana laporan lambat sebab tinjauan ni pun makan masa yang lama. Okey, jadi dalam laporan UNMM tersebut mendapati semua majoriti, hampir semua penduduk Sabah dan Sarawak menerima pembentukan Malaysia. Jadi dengan adanya laporan ini bahawa kita tahu bahawa penduduk Sabah dan Sarawak rela, okey, menyertai Malaysia tanpa paksaan. Jadi Indonesia tak sepatutnya kena akur lah, tak boleh buat bantahan. Sebab Indonesia sendiri yang buat bantahan dan penduduk Sabah dan sendiri yang rela setuju menyertai Malaysia. Namun begitu, Indonesia tetap dengan pendiriannya membuat bantahan dan akhirnya menentang secara kekerasan. Nanti kita belajar dalam topik 5.6. Okey, peristiwa pengisytiharan Malaysia, simple saja. Okey, dia ada tiga tempat, satu di Kuala Lumpur, satu di Sarawak, satu di Sabah. Di Kuala Lumpur, okey, Tunku Abdul Rahman Yang Tuan Agong membaca pengisytiharan Malaysia. Disaksikan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Di Sarawak, okey, Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi'i mengangkat sumpah sebagai Yang Dipertua Negeri Sarawak. Sebagai Yang Dipertua Negeri Sarawak. Okey, pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Khir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, Sarawak. Turut hadir anggota Kabinet Negeri. Inilah gambar-gambar dia. Ini di Sarawak, yang ini di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi kita lihat pula di Sabah. Di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun mengangkat sumpah sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah dan mengumumkan pengisytiharan Malaysia. Okey, Tunku Abdul Razak mewakili Kerajaan Persekutuan. Dia datang juga mewakili Kerajaan Persekutuan. Ini peristiwa pengisytiharan di negeri Sabah. Okey, setakat ni pelajar-pelajar yang kita dah bincang topik 5.4 dan 5.5, ada tak sebarang soalan? Silakan, sekiranya ada sebarang soalan. Cikgu. Ya, silakan. Apa yang terjadi kepada Brunei? Brunei, kita tengok. Brunei pada saat-saat terakhir, Brunei akhirnya tarik diri. Ekoran pemberontakan yang berlaku di Brunei yang diperjuangkan oleh Parti Rakyat Brunei PIPM dipimpin oleh AM Azhari. Okey, Parti Rakyat Brunei telah membantah pembentukan Malaysia menyebabkan Sultan Brunei terpaksalah menyelesaikan masalah dalam negeri dahulu. Akhirnya Sultan Brunei mengambil keputusan kita tarik diri daripada pembentukan Malaysia. Itulah dia jawapan dia. Okey, lain, silakan. Kalau tak, Brunei sekarang memang sebahagian Malaysia lah. Jadi selepas berfikir panjang, mungkin ada benarnya alasan Parti Rakyat Brunei bimbang dengan penyertaan Malaysia lah. Kan, kalau kita belajar dalam topik yang lalu, mengapa penduduk Brunei menentang, antara sebabnya ialah penjajahan bentuk baru, pandangan mereka lah. Mereka beri alasan macam tu. Akan dikuasai oleh Malaysia, akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu dan kekayaan mereka mungkin akan dirampas kot. Macam tu yang kita belajar sebelum ni. Jadi berlakulah pemberontakan di dalam negeri, okey, yang dipertanggungjawabkan oleh AM Azhari buat pemberontakan ni. Okey, so kacau bilau lah pada ketika itu, dan akhirnya Sultan Brunei mengambil keputusan untuk meredakan keadaan supaya tak nak pemberontakan berlaku dengan lebih panjang.
supaya tak ada bloodshed, okay, pertumbuhan darah lagi. So, okay, batal kita punya tak air Malaysia. So, tenang balik semula. Ah, macam itulah situasinya. Okay, faham? Soalan lain? Soalan lain, student? Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada, okey. Tak ada, kita teruskan topik yang last untuk bab 5 ni. Iaitu 5.6. Okey, 5.6. 5.6 sampai 11.5 lah, atau 9 lebih ke. Okey, lepas tu kita buat latihan. Okey, yang dah siap eh, yang belum siap ke. Yang dah siap tu kita akan bincang latihan tu juga. Iaitu 5.6, tengok muka surat seterusnya, iaitu konfrontasi dan usaha menangani. Okey. Baik, buku teks. Konfrontasi dan usaha menangani. Baik, cikgu lupa pula nak menjelaskan KK kat sini. Cikgu buat dulu lah kan. Jadi senang KK ni. Apa sebenarnya kita nak capai di sini ni? Okay. So, KK kita ialah... Okay, yang pertama. Okay. Yang pertama menjelaskan sebab-sebab. Kenapa cikgu type tak berapa smooth? Agaknya jari dah gemuk. Agaknya lah. Tengok tu. Patutnya smooth je. Cikgu Pertasan menaip ni laju. Okay. Okay. Jadi hasil pembelajarannya ialah pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Yang kedua, pelajar dapat nyatakan tindakan konfrontasi tersebut, macam mana Indonesia melancarkan konfrontasi. Okay. So, menjelaskan. Okay, okay. Baik, yang ketiga, dari tiga misi pelajaran untuk topik ini. Okay. Okey, tu dia. Okey. Baik, kita kecilkan sikit. Okay. Alright, tu dia. Okey, student, inilah dia kita punya KK, misi pelajaran kita hari ini. Hasil pembelajaran berjaya dicapai sekiranya anda menjelaskan sebab-sebab konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, menjelaskan tindakan konfrontasi tersebut dan apakah usaha kerajaan menangani konfrontasi. So, ni fokus kita untuk topik 5.6. Okey. Baik, kita teruskan. Baik, konfrontasi. Apakah maksud konfrontasi? Okay, apakah maksud konfrontasi dalam bahasa Inggeris ni sebenarnya? Okay, confrontation. Okay, penentangan. Boleh buat catatan penentangan. Konfrontasi ni penentangan. Okay. Baik, peringkat awal kita belajar dalam bab reaksi tu. Peringkat awal, kerajaan Indonesia, okay, mengalu-ngalukan usaha perancangan pembentukan Malaysia. Peringkat awal tak ada apa-apa reaksi, itu reaksi itu saja mengalu-ngalukan. Tetapi apabila berlaku pemberontakan Brunei yang cikgu cerita tu, pembentukan Brunei yang Brunei tarik diri tu kan, pada 7 Disember 1962, Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan di press, di media akhbar, bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Okay. Baik, macam ni cerita dia secara lebih mendalam lagi, menarik sebenarnya. Baik, dalam pemberontakan Brunei ni didalangi oleh A.M. Azahari, iaitu pemimpin Parti Rakyat Brunei. Ok,
Okay. Mereka telah melancarkan pemberontakan bersenjata sebenarnya. Dibantu oleh dengan mendapat kerjasama Tentera Nasionalis Kalimantan Utara. TNKU. Yang mana TNKU ni adalah TNKU ni dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia, Parti Komunis Indonesia. Okey. Ha, nama pun TNKU. Tentera Nasionalis Kalimantan Utara. Tentera ini ada dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia. Itu sebabnya Tunku Rahman buat kenyataan Malaysia terlibat membantu pemberontakan. Jadi akhirnya Indonesia Partai Komunis Indonesia PKI menyelar rancangan Malaysia sebagai satu dasar penjajahan bentuk baru ataupun neokolonialisme. Ini sebab yang pertama. Kat sini dia ada sebab. Ni dasar neokolonialisme ni sebab. Sebab-sebab Indonesia menentang. Okey, sebab-sebab konfrontasi itulah. Okey, baik. Ini sebab pertama. Sebab kedua, mengancam kedudukan Indonesia. Ini sebab kedua. Okey, ini sebab kedua lah. Ini sebab satu. Ini sebab dua. Baik. Okay, ada dua sebab. Okay, tengok akhbar-akhbar ni nampak. Cikgu. Okay. Ya, silakan. Yang sebab pertama ni penulisan dasar nasionalisme tu. Yes, penjajahan bentuk baru. Okay. Penjajahan bentuk baru, okay. Sebab-sebab Indonesia menentang pembentukan Malaysia, sebab penjajahan bentuk baru yang dirancang oleh kerajaan British. Sebab kedua, mengancam kedudukan Indonesia. Okey, jelas eh? Itu sebab dia, dua sebab. Kalau kita tengok akhbar di sini ialah, tengok eh, duta-duta Malaya dipanggil pulang. Okey, nampak ni dekat Manila ni. Okey, dan juga kedutaan Indonesia di KL digempur. Nampak macam-macam lah. Kait kereta akhbar berkaitan dengan konfrontasi dan memang berlakulah kekecohan di Asia Tenggara pada ketika itu. Yang mana Indonesia melancarkan konfrontasi. Filipina pula mendakwa Sabah itu adalah sebahagian daripada mereka. So memang ada berlaku kekecohan. Baik, kita lihat di sini tindakan Indonesia, okay, dalam konfrontasi tersebut. Okay, Indonesia mengambil pendekatan menentang pembentukan Malaysia dengan melaungkan slogan Ganyang Malaysia. Ini dia, Ganyang Malaysia. Cikgu tukar warna sikit, warna hijau lah pula kan. Ini adalah tindakan. Okey, tindakan Ganyang Malaysia. Ganyang ni maksud dalam bahasa Indonesia, ganyang ni musnahkan. Musnahkan secara total. Okey, secara total ganyang, orang putih panggil apa? Total destruction, kemusnahan secara menyeluruh. Kan? Itu maksud tu. Tu yang pertama, slogan Ganyang Malaysia. Kemudian tentera Indonesia juga melancarkan serangan gerila di Sarawak dan juga serangan gerila di Johor. Ini pun masuk dalam nombor 2 juga. Cuma dia ada dua tempat, satu di Sarawak, satu di Johor. So banyak lagi sebenarnya dalam sebenarnya ada beberapa tindakan, cuma dalam buku teks hanya menyebut dua ni saja. Okey, cikgu tambahlah eh. Awak boleh buat catatan tambahan, cikgu tambah. Selain daripada dua ni, yang ketiga. Okey, cikgu tambah ni tambahan saja eh. Okey, adakah boleh kita masukkan tambahan ini sebagai jawapan dan lain sebagainya? Boleh, tak ada masalah. Betul. Okey. So yang ketiga ialah, okey, selain daripada Ganyang Malaysia, slogan Ganyang Malaysia dan serangan gerila, okey. Kapal tentera udara pesawat. Okey, pesawat.
Pesawat udara Indonesia menceroboh udara Malaysia. Pesawat udara Indon, Indon lah di sini. Indon menceroboh. Nampak tak tu? Menceroboh ruang udara Malaysia. Antaranya lah. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, ni tambahan ni. Yang keempat, spy. Pengintip Indonesia. Indonesia menghantar pengintip untuk memusnahkan Malaysia dari dalam. Okey, yang kelima, memburukkan nama Malaysia di luar negara. Okey. Di luar negara. Okey, tu dia. Sebenarnya ada lima lah . Dalam buku teks ni hanya menyatakan dua saja. Okey, cikgu tambah yang ketiga, pesawat udara menceroboh. Ada lagi yang keenam. Yang keenam ni serangan terhadap nelayan. Serangan terhadap, cikgu punya pen ni tiba-tiba tak smooth. Jadi macam tu dong. Okey, serangan terhadap kapal-kapal nelayan kita lah. So ada enam sebenarnya tindakan konfrontasi. Sebenarnya cukup lah awak tahu dua ni saja. Ganyang dan pendaratan serangan gerila di Sarawak dan juga di Johor. Okey, setakat ni okey, pelajar-pelajar. Sebab kita dah sebab cek tindakan sudah. Okey, setakat ni sebab dan tindakan. Okay, student. Respon. Cikgu, Brunei pun terlibat sekali ke? Brunei tidak. Brunei tak. Brunei tak terlibat kerana Brunei terpaksa menyelesaikan masalah dalam Amerika ni. Ni konfrontasi ni adalah Indonesia saja. Ni Indonesia saja. Okay. Tak, okay. Konfrontasi ini, konfrontasi ini melibatkan Indonesia dan Malaysia. Sebab konfrontasi ini dilancarkan oleh Indonesia. Okay, Brunei tak terlibat, Filipina tak terlibat. Filipina tu, Filipina ni dia menuntut, Filipina menuntutlah tuntutan. Filipina menuntut Sabah, okay, adalah milik Filipina. Kerana satu ketika dahulu bahawa Sabah adalah milik Kesultanan Sulu, yang mana Kesultanan Sulu terletak di wilayah Filipina. Macam tu tuntutan mereka. Tapi yang bab 5.6 ni memang khusus kepada Indonesia. Okey. Baik, oleh kerana Indonesia, kalau tak ada, ada soalan lagi? Cikgu nak sambung lah ni. Ada soalan? Macam tak ada. Okey. Oleh kerana Indonesia melancarkan serangan bersenjata, gerila, okey, dia mendarat di Johor, di Labis Johor dengan menggunakan pasukan payung terjun, terkejut tentera Malaysia, okey, pakai payung terjun tu kan, terkejut tau. Kemudian berlakulah pertempuran antara pasukan keselamatan negara dengan gerila-gerila Indonesia. So bagaimanakah kerajaan menangani konfrontasi tersebut? Jom kita cek ke surat seterusnya. Okey, okey, sebenarnya dia paling jelas dalam muka surat 108 sebenarnya. Yang ni adalah cerita sikit-sikit lah . Okey, contoh serangan gerila tu tadi, ni dia. Yang paling awal berlaku di Indonesia, di Tepedu Sarawak, apabila pendaratan tentera Indonesia, tentera separa dan tentera betul dan separa betul, mana tu? Okey, maksudnya tentera macam
tentera macam tentera simpanan. Separa ni tentera simpanan dan tentera simpanan dan tentera tentera tetap Indonesia telah mendarat di Tempedu, Sarawak dan melancarkan serangan. Kemudian berlaku juga berbalas tembakan di Sabah, di Kalambakan. Antara pasukan keselamatan Malaysia dengan pasukan Indonesia. Kemudian di Johor juga berlaku pendaratan 30 orang gerila di Indonesia, di Labis Johor, dan dapat ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Malaysia mengambil inisiatif untuk membawa isu serangan ini ke PBB. Macam tu. So, usahanya yang paling jelas pada muka surat ni, langkah-langkah menamatkan konfrontasi. Kita tengok langkah-langkah dia. Usaha awam, okey. Baik. Baik. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik dan menangani diplomatik lah tolak ansur. Okey, baik. Macam mana? Macam ni. Okey, mula-mula Indonesia sebelum serangan secara gerila ni dilakukan oleh Indonesia, Indonesia terlebih dahulu menyerang kapal nelayan. Jadi Malaysia tak ambil tindakan lagi pada ketika itu. Hanya memberi amaran dan memberi amaran saja secara lisan. Kemudian Indonesia juga telah menceroboh ruang udara. Malaysia tidak lagi ambil tindakan pada masa itu. Baliknya menggunakan diplomasi, berunding dengan kerajaan Indonesia, jangan buat perkara yang mencabar kedaulatan. Dan Malaysia juga membawa isu ini ke PBB, ruang pencerobohan ruang udara, serangan terhadap kapal nelayan. Dan juga masa Indonesia memburukkan nama Malaysia di luar negara, Malaysia pun tidak ambil tindakan apa-apa. Sebaliknya, Malaysia menjelaskan perkara sebenar kepada negara-negara tersebut. Malaysia mula mengambil tindakan ketenteraan apabila Indonesia menyerang Malaysia melalui pendaratan gerila itu tadi. Barulah Malaysia mengambil tindakan ketenteraan. Selepas diplomasi dah tak berkesan. Baik, kita tengok muka surat 108. Okey, baik. Jadi UTAN SU Agung PBB berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Yang ni pihak PBB lah. Nampak ni pihak PBB. Okey. Jadi ini langkah pertama, berunding. Okey. Jadi kat sini awak boleh tuliskan, kita mudahkan ni dia. Persekutuan Tanah, pemimpin PTM dan kerajaan Indonesia berunding antara dua ni, kerajaan Indonesia dan kerajaan Malaysia berunding di bawah kelolaan PBB. Yang kedua, juga perundingan di peringkat pegawai, iaitu di Manila. Manila di Filipina. Sebab apa? Sebab Filipina pun tidak setuju dengan rancangan pembentukan Malaysia. Sebab dia kata Sabah ni sebahagian daripada wilayahnya. Negara kita pada ketika itu diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafi'i sebagai wakil kita. Kemudian Tunku Abdul Rahman menerima undangan Presiden Sukarno untuk bertemu di Tokyo untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. So ni rundingan, kaedah diplomasi ni bukti-bukti dia. Faktoran nombor 4. Mesyuarat lagi di Liga Filipina, mesyuarat lagi di Manila untuk menyelesaikan konfrontasi. Indonesia menghantar menteri luarnya Dr. Subandrio. Dr. Subandrio bagi pihak negaranya. Kemudian pada 31 Julai pula sekali lagi bermesyuarat antara ketua-ketua negara, Tunku Abdul Rahman, pemimpin negara Tunku Abdul Rahman, Presiden Sukarno, Presiden Macapagal Arroyo. Ketiga-tiga pemimpin negara ni bertemu menyelesaikan masalah tersebut dan bersetuju menyerahkan PBB untuk membuat penilaian terhadap Sarawak dan Sabah. Itunya adanya misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ke Malaysia, UNAM tu tadi.
hasil daripada mesyuarat ini. Mesyuarat Mafilindo nama dia. Malaysia, Filipina, Indonesia. Baik, tengok yang keenam. Okey. Pada tahun 1964 pula, okey, ada dua persidangan di peringkat menteri, satu di Bangkok. Okey. Satu di Bangkok, satu lagi di Tokyo. Okey, dan okey, Thailand, menteri luar Thailand telah memainkan peranan dengan menganjurkan pertemuan dengan menteri luar Indonesia. Thailand macam orang tengah pada ketika ini. Dia jadi orang tengah kepada perbalahan, kepada persengketaan. Okey. Baik, triad yang ketujuh. Okey. Okey, baik, pada ketika ini kan, yang ni ni sedang berlaku konfrontasi ni. Ni 63 ni. 1963 sedang berlaku konfrontasi. Pada tahun 1964 berlaku perubahan politik di Indonesia apabila Presiden Sukarno telah digulingkan oleh Jeneral Suharto. Presiden Sukarno Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri, Presiden Indonesia pada tahun 1963-64 telah digulingkan oleh Jeneral Suharto. Jadi berlakulah perubahan pucuk pimpinan. Jeneral Suharto mengetuai kepimpinan di Indonesia dan Jeneral Suharto nak menjalin hubungan pemulihan dengan Malaysia. So melantik Jeneral Ali, Muir Topo dan Adam Malik untuk berunding dengan kerajaan Malaysia untuk menamatkan konfrontasi. Kemudian kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos. So adalah tanda tangan perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966. So tamatlah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Kesimpulannya pelajar-pelajar, okey, usaha-usaha atau langkah-langkah menamatkan konfrontasi ni ialah yang pertama, Malaysia mengutamakan diplomasi dan tolak ansur. Buktinya ialah Malaysia bersedia berunding dengan kerajaan Indonesia untuk berunding di bawah program PBB. Kan? Seperti yang pertama ni. Yang kedua, Malaysia juga berunding dengan kerajaan Filipina, okey, untuk berunding tentang tuntutan Sabah tersebut. Okey. Dan Malaysia juga menerangkan tujuan pembentukan Malaysia kepada dua negara ini, Indonesia dan juga Filipina. Merangkan ini bukannya penjajahan bentuk baru. Kita terangkan macam tu. Satu lagi ialah penduduk Sabah dan Sarawak memang majoritinya bersetuju menyertai Malaysia. Kami tak paksa. Jadi itulah penerangan yang diterangkan penjelasan yang dikemukakan kepada Indonesia dan Filipina tentang rancangan pembentukan Malaysia dan tidak pun mengancam Indonesia dan tidak juga mengancam Filipina. Tidak, bukan niat macam tu. Itulah dia Malaysia. Okey. Jadi begitulah, dan juga Malaysia juga terlibat ketua-ketua kerajaan Malaysia. Okey, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Sukarno dan Presiden Macapagal berunding. Okey. Dan hasil rundingan tu sebulat suara menyerahkan isu pembentukan Malaysia ni kepada PBB. Biar PBB yang mengambil peranan sebagai orang tengah. Okey, jadi pengadil lah. Okey. Jadi PBB hantar misi UNMM tu ke Sarawak dan Sabah, tinjau adakah penduduk Sarawak setuju menyertai Malaysia. Begitu juga dengan Sabah. Akhirnya setuju. Okey, jadi Filipina dengan Indonesia tak boleh buat apa-apalah. Kan, sebab penilaian itu dibuat sendiri oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bukan orang lain. Okey. Malaysia tak campur tangan pun. Alright. Baik, itulah dia pelajar-pelajar. Okay, topik 5.6, konfrontasi dan juga usaha-usaha menangani. Okay, setakat ni ada tak apa-apa soalan tentang topik 5.6? Ada? Sebelum kita teruskan dengan latihan. Silakan. Silakan, student. Soalan-soalan. Ada berlaku pertumpahan darah ke, cikgu? Apa dia? Ada. Dalam peristiwa pertempuran antara tentera Malaysia dengan tentera dengan gerila, ada berlaku pertumpahan darah. Okey, di kalangan tentera Malaysia sendiri ada jiwa yang terkorban. Cuba tengok ni. Contohnya di Kelabakan.
okay, beberapa anggota kita gugur, okay, dan begitu juga dengan tentera Indonesia, ada yang gugur kerana dah tertembak, ditembak oleh pasukan keselamatan negara. Begitu juga yang berlaku di Brunei, pemberontakan Brunei itu ada yang cedera, ada yang terbunuh, begitu, ada yang pertumpahan darah ada. Ni ya. Okey, di pada masa itu di Kalabakan ni, kalau tak silap, silap cikgu, regimen askar Melayu, cikgu tak ingat batalion ke berapa yang ya, bila dia dengar, bila dapat maklumat bahawa berlakunya pendaratan tentera Indonesia di Kelabakan, so regimen askar Melayu yang pada ketika markasnya paling dekat, okey, bertindak paling awal untuk menyiasat dan seterusnya, okey, menggempur, okey, tentera Indonesia tersebut, dan berlakulah peristiwa berbalas tembak dan kalau tak silap cikgu ada wira negara nama di situ, wira dia siapa nama general digelar sebagai Jenderal Ismail, dia panglima, last pegang jawatan panglima. Okey, cerita dia, okey, dia sendiri menumpaskan 5 hingga 6 orang tentera Indonesia di dalam di sungai. Sungai tu cetek je kan. So, pada waktu malam tu jeneral tersebut, ada anggota dia dah terjera, ada yang juga dah terkorban. So, pada waktu malam tu sambil menunggu tu, tunggu di bawah semak, Dia ada satu sungai di situ, cerita dia, cerita beliau, dia nampaklah tentera Indonesia ni perlahan-lahan perlahan-lahan menyeberangi sungai. Sungai dia tak cetek, kita boleh seberang. So, bayangkan General Ismail ni, last kali jawatan ni general, dia pergi ke sungai, dia hand combat dengan 6-7 orang. Okay, tentera Indonesia tewas, 6-7 orang terkejut, tewas, menang. Itu dia, cerita dia. Di sebalik cerita tu ada kisah dia, perjuangan askar-askar kita yang cedera ada, yang terkorban ada. Okay, Malaysia juga bertindak selain daripada usaha menamatkan konfrontasi ni, cikgu tambah, awak boleh tambah. Malaysia juga bertindak oleh kerana kita ada perjanjian pertahanan dengan British, negara-negara Commonwealth. So, negara Commonwealth seperti British, seperti Australia, seperti New Zealand, siapa lagi? Kanada, okay, 4 negara ini menghantar tentera-tenteranya untuk membantu pasukan keselamatan Malaysia, okay, menggempur konfrontasi lah pejuang-pejuang Indonesia ini. Sebagai contoh, dalam gambar ni anggota Marine Commando British meronda di sepanjang Sungai Serudong semasa konfrontasi. Kan? Oleh kerana kita ada perjanjian pertahanan dengan British, negara-negara Commonwealth tu, kita gunakan perjanjian itu untuk memohon bantuan ketenteraan dari negara Commonwealth seperti British, New Zealand, Australia, Canada. Macam tu. Alright, soalan lain? Alright, soalan lain ada? Tak ada lah tu. Okey, kalau tak ada, okey, kita kembali kepada latihan yang cikgu berikan, okey, sebelum ini. Ada masa hari apa? Hari Ahad yang lalu. Okey, kita patah balik, okey, latihan tu awal-awal lagi, iaitu dalam konsep gagasan Malaysia atau sebab-sebab pembentukan Malaysia. Tengok sekejap, So, dah siap ke belum? Cikgu tanya soalan cepu emas, dah siap ke belum? Jawab dulu. Ni dia. 8 markah. Dah siap ke belum? Sila respon. Cikgu tak marah. Jawab je. Dah siap ke belum? Belum. Belum. Okey, sekarang 11:30. Satu soalan saja. Dalam masa 15 minit, 11:30 sampai 11:45, siapkan esei ini. 15 minit je. Okey. Sampai pukul 11:45, hantar. Hantar aje. Okey, hantar dalam grup Telegram. Okey, cuba buat sekarang. Okey, latihannya berbunyi, gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik. Berikan penjelasan anda 15 minit dari sekarang. So, okey, jawab sekarang. Silakan. Siapa yang belum siap? Ramai yang tak siap tu. Buat dalam kertas test pad. Esei penuh 15 minit sekarang. Jangan buang masa. 11:45 kita bincang. Kita kena patuh kepada masa, sebab kita kena latih dah. Okey, buat sekarang, jangan buang masa. Cikgu tunggu. Silakan. Silakan.
Nak tanya cikgu pasal apa Soekarno cikgu? Kenapa dengan Soekarno? Yang lain buat soalan ni? Dia apa nama dia? Dia familiar kat nama dia Soekarno. Dia mendekat apa? Macam mana dia boleh... Itu cikgu? Soekarno. Dia boleh apa? Ha? Dia boleh jadi macam, orang panggil dia macam hero lah, hero kan. PC kan. So, oh. Ada dengar tak nama dia? Soekarno ni macam ni. Soekarno lah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oh. Okay. Soekarno lah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia daripada Belanda. Okay. Soekarno dia menaikkan semangat pemuda-pemuda untuk berjuang menentang penjajahan Belanda. Okay. Dan berlakulah peristiwa orang kata... penentangan rakyat Malaysia terhadap Belanda, rakyat Indonesia terhadap Belanda. Okey, jadi senang cerita, pendek kena panjang ceritanya Akif, okay. Pendek kan cikgu ringkas kan. Kemerdekaan yang dikecapi oleh Indonesia dikecapi dengan darah. Mereka mendapat kemerdekaan dengan darah. Okey, sebab mereka dijajah oleh Belanda. Malaysia pula kemerdekaan dikecapi dengan rundingan dengan kerajaan British. Nampak tu. So itu sebabnya rakyat Indonesia sampai hari ini mereka sangat-sangat pertahankan, sangat-sangat mengagungkan, sangat-sangat fanatik dengan negara mereka. Sebab apa? Yes, mereka lebih bersemangat, lebih patriotik sebab Indonesia merdeka dengan darah. Itu sebab warna bendera mereka adalah warna putih dan merah. Jadi Soekarno ni adalah watak penting pada masa pembebasan tersebut. Memang dia hebat lah. Dia pun pandai berpidato. So, apabila kita Indonesia merdeka, Soekarno dilantik sebagai presiden yang pertama. Faham eh? Akif? Okey. Faham ke? So, ceritanya panjang. Kalau awak nak tahu ceritanya, kena ambil lah sejarah pula. Soekarno tu famous juga lah. Memang famous. Dia adalah tokoh nasionalis Indonesia. Indonesia. Dialah watak penting, orang penting yang memerdekakan Indonesia daripada penjajahan British dengan darah. Okey, berapa banyak rakyat Indonesia yang terkorban dalam usaha mengusir Belanda daripada bumi Indonesia. Okey. Baik, yang lain teruskan 1945, cikgu nak ada jawapan. Teruskan. Baik, sementara tu cikgu putarkan beberapa lagu untuk awak bertenang. Sambil-sambil tu kalau tak suka lagu ni, offkan aja dia punya suara. Okey, sekadar selingan sahaja. Sementara tunggu 1945. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup bersyukur di atas. Siapa yang dah siap tu bolehlah hantar jawapan dalam Telegram. Cikgu nak tengok jawapan anda. Kan? Okay. Ke dia yang dah tertidur dah dengar lagu Melayu klasik tadi tu? Haha, kan? Lagu kita tu eh. Lagu orang Melayu. Ha, okay. Siapa dah siap? Bolehlah hantar ke dalam Telegram. Cikgu nak semak.
Okey, lagi 2 minit. Aida. Next. Okey, oleh kerana Aida dah hantar dulu dia punya jawapan, cikgu nak semak dulu jawapan Aida. Yang lain hantar. Cikgu akan semaklah eh. Baik, kita tengok jawapan Aida. Cikgu nak kongsikan cikgu punya share, cikgu punya screen. Okey, yang ni cikgu share, cikgu stop dulu share screen cikgu. Sebab cikgu nak tunjukkan jawapan Aida tu. Okey. Alright, cikgu download dulu. Okey, bagus. Cikgu share screen cikgu. Entire screen sebentar cikgu share screen balik. Terima kasihlah kerana sanggup okay, menunggu sampai pukul 12 kelas kita hari ni, lama tu kan. Okay, lepas ni kita boleh rehat dah sekejap . Okay. Baik, cikgu buka open file dulu. Kita lihat jawapan Aida. Entah sebentar, dia masih sikit untuk uploading. Okey, itu dia jawapan Aida lighting tak cukup ni Aida. Okey, dia gelap-gelap sikit ni. Okay, tapi tak apa. Okey, baik. Semua okey, respon nampak tak screen? Screen. Nampak. Okey, jom semak. Okey. Kawasan Malaysia merupakan idea yang strategik kerana tujuan utama kawasan Malaysia ialah untuk menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okey, sebagai contoh penubuhan Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua, ini adalah untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey.
Okey, yang pertama untuk mendapatkan kemerdekaan. Ha, itu fakta pertama dia di sini. Okey. Okey, kesannya wilayah alam Melayu akan hidup dengan aman. Aman ni inference. Okey, baik. Satu markah di sini. Satu markah di sini. So dekat sini tak ada. Tujuan tak ada sebab sebab soal jawapan dia bukan tujuan. Jawapan dia mengapa? Jawapan dia dia nak pelajar memberi penjelasan membuktikan bahawa gabung apa idea gagasan Malaysia dah ada strategik. Strategik ni apa maksudnya? Cikgu dah cakap dalam kelas sebelum ni, strategik ni berpandangan jauh. Okey. Satu pandangan yang jauh, satu rancangan yang strategik. Strategik mesti adalah manfaat-manfaatnya di pada masa yang kesan pada manfaat pada kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang. So dekat sini kesan ni dapat kemerdekaan lah kalau kita bergabung. Okey, fakta satu. Kemudian hasil pada kemerdekaan itu kita dapat keamanan tu, so sebagai inference. Betul lah tu. Baik, kita lihat yang kedua di sini. Selain pembentukan gagasan Malaysia adalah untuk meningkatkan keselamatan negeri-negeri. Okey, itu keselamatan. Fakta di sini, fakta. Yang diancam oleh komunis. Okey, sorry, di sini sepatutnya dah satu je kan. Sini satu je. Okey, ni tak perlu. Satu. Contohnya Singapura menjadi kawasan perundangan utama akan menjadi kawasan apa ni? Okey, kawasan perundangan kawasan. Ni tak perlu sebenarnya. Terus direct je. Sebab sebab ni kan. Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Contoh Singapura C. Okey. Oleh itu, Tengku Abdul Rahman menyatukan Singapura agar dapat memberikan kuasa, kuasa huraian. Okey, untuk menangani isu komunis. Satu, sini satu, sini dua, ni tiga, tiga, empat, lima. 5/8 Aida, awak setakat ni dapat satu markah yang agak baik. Okey. 5/8. Okey, markah yang baik juga sebenarnya. So 16. Cikgu punya ni dah tak smooth dah. Okey. Alright, baik. Aida ni awak punya markah. So cikgu print screen, cikgu send balik dalam Telegram. Okey. Okey, cuba kita lihat jawapan Akif Syahmi pula. Okey, Akif Syahmi. Okey, cikgu dah masukkan dalam. Okey, aku dah download. Okey, kita buka Akif Syahmi punya jawapan. Okey, di sini. Okey, jom kita masuk bersama pelajar-pelajar. So, cikgu besarkan sedikit. Okey. Ah, tu dia. Alright. Okey. Gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik kerana bagus. Sangat-sangat solid, sangat-sangat tepat. Ada kepala jawapan kerana dapat membangunkan wilayah. Membangunkan wilayah, fakta. Fakta. Okey, fakta satu. Hal ini kerana dapat meningkatkan taraf hidup peribumi. Bukan saja peribumi eh. Taraf hidup rakyat, taraf hidup penduduk. Peribumi tu kau penduduk. Sebab peribumi orang Melayu je kot. Orang Bumiputera, Sarawak dan Sabah ya, orang Cina, orang India. So kita tukar kepada di sini adalah kepada penduduk. Pulau yang satu eh, Hakim eh. Gif, ingat Gif? Okey, go. Haa, ni penduduk ni lebih tepat, lebih cantik, lebih manis. Haa, sebab dia melibatkan semua kaum kan. Okey, baik, sini dapat dua markah. Satu dan dua sini. Sebagai contoh dari segi infrastruktur, sosial dan ekonomi. Okey, sebagai contoh pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Ah ha, macam itulah. Okey, ini ni okey, contoh ni Akif awak kena bagi contoh yang spesifik. Okey, contoh yang spesifik. Yang ni kita boleh lagi dalam bentuk huraian lanjutan ni. Ni huraian lanjutan, huraian 1B. Dia belum, kita tak boleh kira dia sebagai contoh sebab contoh mesti spesifik. Contoh pembangunan wilayah contoh, contohnya okay, kita boleh membangunkan wilayah seperti, boleh membangunkan contoh projek-projek seperti Felda kan. Kan kita dah belajar projek-projek seperti Felda. Jadi projek-projek seperti apa nama lah, apa pembangunan seperti LKWJ, pembangunan-pembangunan. Okey, macam tu lah. Ha, jadi kita buat contoh macam tu.
pembangunan tanah rancangan FEDA, okay, di bawah FEDA boleh macam tu, membangunkan wilayah FEDA lah, FEDA, Kesedah, Dara, Salkra, ha, boleh, okay. Tapi tak apa, walaupun tak ada contoh, okay, okay, tak apa, tak ada masalah. Kesimpulannya, pengembangan wilayah ini akan dapat menjamin potensi ekonomi. Good job, inference. Kesimpulan kecil di sini kita dapat. So, menariklah perenggan pertama ni. Sebab, sebab apa menarik? Okey, jelas, ada fakta, ada huraian lanjutan, ada inference, cuma tak ada contoh yang tepat lah. Eh? Okey, okay, bagus. Tengok perenggan kedua. Okey, perenggan kedua nak cerita idea baru. Menjamin keselamatan. Okey, fakta dua di sini. Hal ini demikian kerana Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Okey. Komunis. Okey, huraian 2. Selain itu dapat memberi, ini adalah A sebab ada lanjutan ini. Selain itu dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang pertahanan bagi membendung ancaman komunis di Singapura. Okey, kuasa huraian 2 B, kuasa kepada kerajaan persekutuan. Kesimpulannya, idea pembentukan Malaysia dapat mengekang anasi komunis, okay, yang boleh mengancam, mengekang inference, okay, yang boleh mengancam keamanan negara, okay, pada mengekang inference dulu. So tak ada contoh juga sini, apapun masih lagi menarik dia punya essay dia, okay. So 4 di sini, 4 di atas, so 4 campur 4, 8, good job, solid 8 per 8. Okey, 8 per 8. Cikgu. Ya. Ya, silakan. Perenggan kedua tu kan saya buat tak ada contoh kan. Contoh dia apa ni? Okey, baik, tengok. Okey, contohnya Singapura yang komunis dan kita dapat mendapat kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang. Okey, tak ada contoh ni. Okey, ada dalam buku teks nyatakan contoh. Tu dulu. Ada tak? Sebab ni perenggan kedua ni awak memberikan jawapan dari buku teks, betul tak? Betul ke? Apa contoh dia? Ah, kan? Ada contoh ni macam ni, nak bagi contoh, sebagai contoh. Ha, okay, okay, tak apa. Okay, dia walaupun tak ada contoh, dia macam ni pelajar-pelajar. Okay, untuk fakta orang contoh inference ni. Kalau awak mampu beri contoh, silakan. Kadang-kadang contoh itu memang tak ada dalam buku teks. Okay, ha, tak adalah contohnya. Tapi kalau tak, sebenarnya ada. Okay, kalau bagi contoh, kita kena kaji betul-betul buku teks. Contohnya sebagai contoh. Okey, menjamin keselamatan. Okey, pusat kegiatan. Okey. Apa contoh? Sebagai contoh, okey, Parti Pembangkang Singapura. Seperti parti apa? Barisan Sosialis adalah parti pembangkang yang pro komunis. Ha, nampak? Jadi kita nak mengekang parti komunis ni. Dia tak ada parti komunis di Indonesia. Parti tu dia pengaruhi komunis seperti barisan Parti Pembangkang Singapura, iaitu Barisan Sosialis. Parti ni pro-komunis dengan atas nama guna Barisan Sosialis. Kalau awak nak tahu. Kalau nak bagi contoh, guna contoh yang tu, Akif. Oh, okey. Okay. Barisan Sosialis. Sebab pada masa itu, cerita dia, Singapura, parti kerajaan adalah PAP. People Action Party. Atau dalam bahasa Melayunya, Parti Tindakan Rakyat. Okey, pemimpinnya Lee Kuan Yew. Ha, Lee Kuan Yew lah menjadi Presiden Singapura. Lee Kuan Yew mendesak Tunku Abdul Rahman supaya supaya setuju menerima Singapura sebahagian daripada Malaysia. Ha, sebab apa Lee Kuan Yew mendesak Tunku Abdul Rahman? Sebab itulah dia tadi. Ancaman keselamatan, iaitu komunis di Singapura. Sebab apa? Pengaruh komunis sangat-sangat kuat dalam parti politik seperti Barisan Sosialis dan parti-parti buruh yang ada di Singapura. Bayangkan apabila parti-parti pembangkang ni dia akan bergabung dengan parti-parti buruh, parti sekerja-sekerja ni yang diresapi pengaruh komunis, dia akan menggugat kedudukan Lee Kuan Yew sebagai parti kerajaan PAP. Jadi itu contoh dia. Boleh tambah. Tapi walaupun awak ada contoh, Akif, esei awak ni masih lagi baik. Masih lagi baik. Sama dengan esei Aida tadi, walaupun dia tak cukup 3, tapi 5/8 adalah satu markah yang agak tinggi. 5/8 tu. Okay. Ha, jadi Aida awak kena boleh tambah lagi jawapan-jawapannya. Okay. Okay, baik. Selain daripada tu kan, selain daripada tu, saya minta ancaman komunis. Boleh, awak boleh cerita, boleh masukkan sebab-sebab pembentukan Malaysia, contoh mempercepatkan kemerdekaan kan. Ha, dengan kemasukan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dengan Malaysia, maka kemerdekaan negeri-negeri itu akan
dipercepatkan. Ha, boleh juga masuk jawapan tu. Ha, kan? Awak boleh beri juga jawapan menyeimbangkan keseimbangan komposisi penduduk. Boleh? Ha, boleh? Dengan penyertaan Sabah, Sarawak, Brunei, okay, dengan Malaysia, maka dia akan seimbangkan penduduk. Kalau Singapura sertai Malaysia saja, komposisi penduduk tidak seimbang kerana bilangan orang Cina akan lebih ramai daripada orang Melayu dan ini akan boleh menimbulkan ketegangan kaum. Dengan penyertaan Sabah, Sarawak dan Brunei, okay, banyaklah meredakan apa sentimen itu sebab Sabah dan Sabah, Sarawak dan Brunei ada Melayu dia. Melayu, Melayu Sarawak, Melayu Sabah pun ada, Melayu Brunei pun ada. So dia akan seimbangkan lah. Okay, komposisi kaum tu dia bagi balance balik kan macam tu kan. Macam itulah. Jadi itulah dia antara ulasan cikgu. Okay, dah pukul 12. Yang tak siap, yang tak siap, inilah dia jawapan dia. Okay, boleh rujuk rakan-rakan anda. Okay, lupa pula cikgu nak send jawapan ni. Okay, dalam telegram anda. Sekejap bagi besarkan sikit lagi. Okay, print screen. Cikgu send dalam telegram. Maaf. Hantar. Jadi yang belum siap, student. Student yang belum siap. Okay, pastikan awak salin balik. Salin balik okay, contoh jawapan ini dalam testpad. Kena salin. Kenapa kena salin balik dalam testpad? Sebab memudahkan rujukan masa ulang kaji nanti. Kalau nak tengok telefon, telefon kita banyak mesej dah. Sudah. Payah pula nak cari apa. Jadi contoh soalan ni cari-cari benda dah beberapa bulan lalu. Sudah. So lebih baik awak salin balik contoh jawapan ini. Okay, dalam testpad masukkan dalam file. Senang nak rujuk untuk ulang kaji kan. Cikgu nak tunjuk lagi satu jawapan yang cikgu bincang bersama-sama pelajar 5AB. Jawapan daripada Mawadah sangat-sangat baik sekali. Okay, cikgu cakap cikgu sangat kagum lah dengan jawapan Mawadah ni. Mawadah boleh jawab macam ni, awak pun sepatutnya lebih baik daripada Mawadah. Kan. Okay, lepas ni cikgu kongsikan jawapan Mawadah ke dalam telegram anda. Okay, cukuplah cukuplah setakat ini. Cikgu pun nak rehat lah. Okay, lama sangat memandang laptop ni. Cikgu kena take a rest kejap. Take break kejap. Okay. Okay, pelajar ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Any question? Silakan. Okay, kalau tak ada soalan, okay, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih Al-Kifarah dan surah Wan As. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi. Baik. Alright.